Woi. Mana tenggeram, tenggeram. Kenapa, Jek? Jek. Atas pala, Ji, atas pala. Terbang. Aduh, nagana adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bro, sama channel gue bro, Merpati Lost Door. Nah di video kali ini Merpati Lost Door bersama Haji Roni tim coklat berada di lapak Trisakti kota wisata Cibubur bro. Di video kali ini kita tes anak cucu rampok belajar ngolong ya bro. Nah, seperti apa keseruannya? Ikutin terus video gue, bro, sampai habis. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa dikasih subscribe, like, komen, dan share, bro, videonya. Gratis, bro, gratis. Dan jangan lupa aktifkan juga, bro, loncengnya. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru, bro, dari Merpati Lost Door. Oke, gimana keseruannya? Langsung aja, bro, kita cekidot. Terbang. Aduh, nagana adalah. Dia sibuk ini nomornya. Mana? Ngeri. Dulu, Ki. Ini anak rampok apa cucu rampok nih, Ji? Jawa. Oh, Jawa. Sibuk. Ada apa nih? Ini depan. Bukan. Ini anak rampok nih. Bukan. Kalau nggak jawab besok lomba ya, Ji? Belum. Belum. Giringan depan. Biar tenaganya dulu ya. Iya, takut. Ini, bro. Ini ada berapa banyak nih, Ji? Ini lagi ngelatih ngolong anak rampok yang R9. Oh, ini lagi ngelatih anak rampok. Punya opung. Ngelatih kolong, bro. Iya, udah benar ini, Jok. Lepasan berapa sih kira-kira tuh tadi? 800 ya? 800 bro. Nih di sini ramai juga bro. Belum udah naik ini belok. Yuk lanjut. Nih bro, kalau di sini sama Haji Roni, kalau yang pelan-pelan nggak dijualin ya Pak Ji ya, paling buat untulan ya Pak Ji. Tapi jarang juga yang pelan ya Pak Ji. Ya ada aja. Ada aja ya, namanya burung ya. Yang cedera kadang-kadang kan biasanya suka kejepit, kadang atau apa aja pincang. Iya iya iya. Kadang ada yang patoknya bagus. Berarti kalau yang kencang-kencang pasti dijualin ya Pak Ji. Justru kalau yang bagus yang kencang itu jual. Oh, yang bagus yang kencang bro pasti jual. Pokoknya dikasih yang paling terbaik ya Pak Ji ya. Paling kita nyisain 1-2 buat sampelan. Oh, paling dikasih disisain 1-2 bro buat dimainin sendiri Pak Ji ya. Ini buat teman-teman yang minat nih. Cucu rampok bro. Yang labu tadi ya. Kalau ini labe. Kalau ini pasti kencang. Mana itu? Itu anakan mana tuh, Pak Ji? Ini emaknya, emaknya anak rampok. Bapaknya Ini emaknya anak rampok. Bapak. Bapaknya player pribadi, Pak Ji. Player. Udah pensiun. Oh, udah pensiun, Bro. Jadi dipacak, Bro. Sama anak rampok berarti. Ceweknya anak rampok. Nah, ini kebetulan nih ceweknya anak cucu rampok nih. Oh, ceweknya juga nih. Oh, berarti ini sepasang nih. Sepasang ya. Cakep nih, Bro. Ceweknya cakep nih, Bro. Ceweknya cucu rampok tuh. Tapi masih punya 3. Ini sendiri nih, giring sendiri di kandang. Cakep aja ya. Bagus banget tuh. Iya, bagus banget ya. Pakai darah apa nih, Pak Ji? Ini anaknya kita harus lihat tulisan mungkin antara R3 sama R6. Oh, ini anak. Kalau enggak R3 R6. Oh, ini kalau enggak anak R3 R6. Jadi, oh, ada serinya Pak Ji ya. Ada serinya harus ada serinya, lihat, Bro. Tapi udah pasti cucu rampok. Udah pasti cucu rampok ya. Nah, ini ceweknya bagus nih. Ya. Iya, cakep Pak Ji.
cantik nih. Burungnya bulu ya, bulunya nyutra ya. Bule lah, Megan bule. Bisa buat main, sekalian buat ternak. Ya, ini bro, rekomen ya bro. Nih. Lakinya kenceng. Pasti kenceng. Bro, ngeri banget bro. Yang mati muta darah itu kakaknya ini. Oh, yang mati muta darah tuh. Iya, itu turunnya aja gak kontrol. Stabil banget nah ini jadinya. Waduh, giringnya ngeri banget, Pak Ji. Ya. Sampai giringnya begini. Giringnya kencang banget ya, bener-bener ya. Nih rekomend bro, rekomendasi nih bro. Pokoknya dijamin glinding ya Pak Ji. Ya kalau ada yang minat bro, bisa hubungin saya Pak Ji ya. Langsung di konten. Cucu rampok satu pasang bro. Giringnya bro. Oke, fokusnya mau taruh atas biar bagus. Langsung kita tes terbangnya bro. Yang satunya, yang satunya. Ini baru naik giring apa gimana? Baru naik giring ya? Giringnya kayak apaan sih? Kayak ayam. Giringnya kayak ayam bro. Yang belakang ya? Ada 4 tuh burung tuh Pat. Ini cucu rampok apa anak nih? Cucu rampok bro. Ngeri bro. Ini biasanya sebelum sold out nih dilatih dulu bro, ditarik-tarik nih. Jadi nanti kalau ada yang beli, jadi udah ada tenaganya bro. Ini sebelum sold out ya Ji, ditarik-tarik dulu ya Ji, biar panas ya. Biar panas bro, biar ada uratnya bro. Oper banget bro. Ngeri nih bro. Ini hitam sama gelap. Ngeri nih bro, nih tritis nih. Coba lihat yang tritis ah. Ini anak rampok ketemu apa nih ya? Ini anak tritis, player lama Pak Haji. Oh, ini anak tritis, player lama Pak Haji. Ngeri juga ya. Bulunya sampai rontok gitu ya. Kalau ini pasti kenceng. Ini pasti kenceng ya Ji. Yuk lanjut. Tahan lu ah, tahan ah, masih rame ah. Yuk, jos. Oper banget nih ya. Calon ini. Giring perdana nih, calon nih bro. Bambu kalau tuh giringnya ngeri banget ya. Kita tadi ngelihat, kita mau lihat. Gimana
Oke, Pak Ji ya. Ini urusan ini. Nanti kalau ada yang minat, saya WA Pak Ji ya. Oke, silakan hubungin ke Merpati Losdor. Jangan lupa like. Di ekel malah keder kalau Merpati Losdor. Dar der dor. Dar der dor. Merpati Losdor, dar der dor. Di nomor telepon 08 12 12 98 98 54 54 56 56 06 bro. Oke, jangan lupa dikasih subscribe juga ya, bro. Channel YouTube Neo Rampok, bro. Neo Rampok semakin seru. Semakin seru, bro. Merpati Losdor. Dar der dor. Terima kasih Pak Ji ya. Ngeri. Ini anak rampok apa cucu rampok nih, Ji?